Nama saya Faiza Morris, asal dari Kampung Luanti Baru Ranau. Bekerja sebagai bekerja sendiri, menternak kambing, memborong buah-buahan kalau musim buala. Saya ada 2 biji D-Max 2.5 tahun 2016 manual dan yang terbaru 1.9 tahun 2022. Saya pilih Isuzu D-Max sebab saya rasa itu satu keperluan untuk saya, sebab saya berbisnis, angkat-angkat buah. Lepas tu saya menternak kambing dan jadi bila ada pembeli kambing, itulah jadi satu kendaraan utama bagi saya lah. Macam sekarang ni ambil makanan kambing. Kelebihan Isuzu D-Max bagi saya, satu dia punya minyak jimat, lepas tu dia punya muatan pun okey. Bila saya angkat berat pun macam 1 ton ke atas pun masih okey. Dia punya power, lepas tu maintenance dia pun, dia punya staff selalu remind untuk servis. Memang dia punya dia punya servis tip top lah. Dia punya power okey, mantap. Apa lagi ya? Okay guys, so anda telah melihat sharing daripada Puan Faiza, seorang pelanggan yang telah membeli D-Max generasi yang ketiga yang baru. D-Max beliau adalah D-Max 1.9 manual yang baru. Okay, so apa yang best pasal D-Max 1.9 manual yang baru? Dia datang dengan engine yang baru. Dia datang dengan engine RZ4E. Dia datang dengan 150 horsepower dan juga 350 Newton meter torque. Model ini datang dengan 3 warna, warna putih, warna silver dan juga warna hitam. Isuzu D-Max ini datang dengan bentuk yang baru. Bagian depan datang dengan grill hitam yang baru, lampu bulb dan juga DRL. Dia datang dengan rim 17 inci berbentuk yang baru dan juga tayar jenis HT ya, HT. Apa yang best pasal ini D-Max 1.9 manual yang baru tahun 2023, semua manual 4x4 dia datang dengan differential lock. Bagian truk ini panjang truk lebih kurang dalam 5 kaki, lebar pun lebih kurang dalam 5 kaki juga. Untuk model ini dia datang dengan 2 kunci alam yang boleh kamu gunakan untuk unlock dan juga lock. Kerusi fabric dan kerusi untuk driver dia adalah 6-way, manakala di bagian passenger adalah 4-way seat. Untuk model ini dia datang dengan telescopic steering wheel. Oke, okay. Untuk bagian kiri ini butang-butang untuk mengawal player. Dia boleh guna untuk menguatkan volume ataupun merendahkan volume untuk mencari rancangan radio dan handphone kamu boleh pairing secara Bluetooth dengan player ini. Apa salah satu dia punya fungsi, kamu boleh menjawab telefon ataupun membuat panggilan menggunakan butang-butang di sini. Model 1.9 manual ini dia datang dengan CD player yang datang dengan Bluetooth. Oke. Okay. Selain itu dia ada USB di mana kamu boleh masukkan kamu punya pendrive untuk memainkan lagu ataupun kamu boleh guna USB port ini untuk charge handphone kamu. Selain daripada itu, yang bagian sini adalah fungsi untuk mengawal penghawa dingin di dalam kabin. Oke. Okay. Dan yang di bagian bawah ini ialah terrain command. Terrain command maksud dia four wheel drive punya function. 2H, 2H, 4H, 4H dan juga 4L untuk 4L lah. Okey. Di bagian depan ini, bawah ini, ini adalah fungsi butang-butang untuk parking sensor, hill descent control dan juga differential lock. Okey. Ini adalah gear
untuk model ini manual. So nampak cute lah, nampak kecil, cute. So seperti yang kita dapat lihat, dia ada reverse 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. 6 speed ya. So untuk masuk di bahagian reverse, kamu perlu angkat lock ataupun cincin ataupun lock di bawah ini. Kamu kena angkat lock di bawah ini, baru kamu masuk seperti gear 1. Oke. Okay. Untuk masuk gear 1, kamu tidak perlu angkat di sini. Kamu hanya perlu masukkan begitu saja. Ini sudah masuk gear 1 lah. Tadi kalau sewaktu kita masuk ke bagian reverse, ada bunyi sensor. Ada bunyi sensor. So, itu untuk indikasi bahwa kamu sudah masuk di bagian reverse. Oke, okay, so untuk model ini 1.9 dia datang dengan beberapa fungsi keselamatan. Dia datang dengan dua airbag. Lepas itu dia datang dengan ABS, dia datang dengan electric brake force distribution (EBD), dia datang dengan brake assist, dia datang dengan electronic stability control, dia datang dengan traction control, dia datang dengan hill start assist, dia datang dengan hill descent control, dia datang dengan BOS, dia datang dengan ESS. Dan dia ada reverse sensor. Okay, so ini adalah rupa engine 1.9 manual. Seperti yang saya cakap tadi, dia datang dengan engine yang baru, RZ4E yang baru. Dia datang dengan 150 horsepower dengan 350 Newton meter torque. Datang dengan 6 speed manual. 6 speed manual. So guys, itu adalah di antara penerangan yang telah saya berikan berkenaan dengan D-Max 1.9 manual yang baru, generasi yang ketiga yang baru. So sekiranya anda berminat untuk mengambil Isuzu D-Max ini, kamu boleh hubungi saya di nomor telepon di sini. Dan satu lagi yang paling best pasal ini 1.9 yang manual, khas untuk orang-orang yang berada di negeri Sabah. Untuk road tax di negeri Sabah, dia datang hanya dengan harga RM66.20 setahun saja. Jadi ramai customer-customer yang berada di negeri-negeri lain jealous dengan orang-orang Sabah karena Rotex 1.9 manual ini sangat murah. Jadi jangan lepaskan peluang, jangan lupa hubungi saya Jerry, oke? Okay? Dan jangan lupa like dan subscribe saya punya channel. Thank you guys. Kata-kata terakhir lah. Bagi saya sangat-sangat berpuas hati dengan Isuzu D-Max. Saya sudah ada 2 biji D-Max dan memang saya berpuas hati dan saya rekomen lah siapa-siapa yang mau beli kereta four wheel, kamu belilah Isuzu D-Max. Memang puas hati, tip top, mantap.